Saat kita berbicara di depan kamera, kita berbicara dengan siapa, tatapan mata kita kemana ya? Kalau di depan kamera, di video, tentu kita menyapa sahabat atau yang menonton video kita, tentunya kan kita menatap ke saling bertatapan atau saling berpandangan ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTuber semua? Semoga selalu sehat. Tatapan mata yang benar saat kita berbicara di depan kamera. Kita berbicara dengan siapa? Tatapan mata kita kemana ya? Kalau di depan kamera, di video, tentu kita menyapa sahabat atau yang menonton video kita, tentunya kan kita menatap ke saling bertatapan atau saling berpandangan ya enggak, antara mataku dan matamu. Kemana yang benar? Karena kita sering, saya sendiri juga sering, video saya juga banyak yang begitu. Saya sedang berbicara begini tapi tatapan mata saya enggak ke arah dirimu kan. Nah, ini mungkin pas ya, kayak gini pas kan? Ya ini pas, saya yakin pas. Kalau kayak gini tatapan saya ke situ kan, ke sampean, kita saling berpandangan ya. Tapi sering kita menemui atau menjumpai kawan, atau saya sendiri juga sering saat berbicara di depan kamera tatapannya ke sini, ke layar handphone. Ini jadinya kalau tatapan mata kita ke layar handphone ya, saat berbicara di depan kamera ya, kamera HP terutama ya. Nih, saya ke layar handphone ya. Pandang. Nah, ini saya sekarang tatapan mata saya ke layar handphone. Nah, jadi bagaimana yang benar? Ayo kita belajar bersama ya. Begini sahabat, tatapan mata yang benar saat kita berbicara di depan kamera, arah mata kita itu kemana? Kesini sahabat, nih contohnya. Nih ada bulatan kecil, nah ini ya. Ini bulatan kecil, ini kan lensa kamera handphone ya. Jadi yang benar, tatapan mata kita kesini ya. Jangan ke layar HP, jangan ke layarnya. Karena kalau ke layarnya hasilnya begini. Nah ini, sakit mata nih. Karena kalau ke layar HP hasilnya begini ya. Nah ini saya ke layar HP. Ya semoga bermanfaat ya, begitu ya. Sekali lagi untuk para sahabat semua, kalau berbicara di depan kamera HP, menyapa penonton, tatapannya begini ya, kurang lebihnya begini. Ini tatapan mata saya kemana? Ya ke lensa kecil itu, bulatan lensa di HP kita. Nah ini ini lensa kecil kita kan. Jangan ke layar, ini ke layar. Oke ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Walaupun terkadang lelah ya, untuk pemula-pemula, apalagi ya YouTuber pemula kayak saya ini. Udah bikin video gini ya. Subscribe-nya belum nambah-nambah ya. Jam tayangnya masih segitu, masih jauh, Belanda masih jauh, tapi tetap semangat. Jangan menyerah ya. Insya Allah, namanya berusaha, siapalah tahu, rezeki siapa tahu ya. Oke ya, sahabat semua, demikian. Semoga bermanfaat ya. Kita nggak boleh main HP, dekat-dekat nanti matanya sakit. Oh, nggak boleh main HP dekat-dekat nanti matanya sakit. Tapi ayah main HP terus ya? Alia juga? Enggak. Oh iya. Oke ya sahabat semua ya, semoga bermanfaat. Semoga channelnya pada maju, berkembang. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.